Sekarang yang dirasa apa nih? Kok? Sekarang yang masih dirasa apa? Ada pusing enggak? Gemeter, berdebar? Lemas. Lemas, Mas. Tadi habis sholat asar muntah. Iya. Lalu masih ada bisikan enggak? Bisikan mah ya itu yang kemalam. Yang suruh tidur buka baju makanya jadi bisa tidur. Terus selain itu? Oh, ya, kita enggak turutin lah ubah amat pindah kamar terus. Ada rasa mual. Mual, enggak. Ya, kita rukiah lagi ya. Mual, menek, memang ada gangguan. Minta sama Allah semoga gangguannya dilenyapkan, dihilangkan. Dan jika ada penyakit medis atau non medis, minta kepada Allah dengan izin Allah agar penyakitnya diangkat, diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang Pak Rosi baca istighfar 3 kali bunyinya astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu membaca Robbi Ani. Masa niat dulu. Masa niat dulu. Wa anta. Arhamarrohimin. Dan jelaskan nantinya, ya Allah ya Tuhanku, saat ini hamba sedang menderita sakit, engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang. Sekarang Pak Rosi fokus dengerin aja ya, apa yang saya baca, nggak usah diikutin. Nanti jika ada rasa pusing, leher pundak berat, punggung pinggang panas, perut sakit, mual, dan ingin muntah, muntahin aja di plastik yang sudah sediakan ya. Karena prosesnya seperti itu bisa batuk, muntah, sendawa, lubang pipis, kebuluh BAP, kentut, keluar keringat, atau nangis ya. Baik, kita minta sama Allah semoga diberikan kemudahan pada proses rukiah sore hari ini. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyak. Bismillahi arqik min kulli sayyujik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arfik min kulli sayyujik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arfik min kulli sayyujik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi alladhi la yaduru ma'asrihi sayyum fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'u alim. Bismillahi alladhi la yaduru ma'asrihi sayyum fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'u alim. Bismillahi alladhi la yaduru ma'asrihi sayyum fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'u alim. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma ومن كل عين لام أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وحامة ومن كل عين لام أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وحامة ومن كل عين لام يا معشر الجن kalian yang masih berada di tubuh ibu ini dengan izin Allah silakan keluar dari tubuhnya, keluar dari tubuhnya demi taat kalian kepada Allah. Yang bersembunyi di pinggang, di punggung, di tulang ekor, di belikat, naik semua ke atas, keluar lewat mulut, naik semua ke atas, keluar lewat mulut, lewat batuk, muntah, dan sendawa. Yang bersembunyi di leher, di pundak, di tengkuk, di kepala. Yang bersembunyi di rongga telinga, rongga mata, rongga hidung, rongga mulut. Keluar lewat mulutnya demi taat kalian kepada Allah. Yang bersembunyi di tenggorokan, yang tertahan di leher, silakan keluar dari mulutnya.
Ya, Mak Sojin, kalian yang masih bersembunyi di perut, di rahim, di kemaluan, di lambung, di ulu hatinya, saya perintahkan atas izin Allah, ukhruj ya Allah, keluar semua musuh-musuh Allah, tinggalkan tubuhnya, lepaskan tubuhnya demi taatkan kepada Allah, naik ke atas ke lolot mulut, naik ke atas ke lolot mulut, lot batuk muntah sendawa. Ya, Mak Sojin, kalian yang masih bersembunyi di dadanya, di rongga mulut, di tenggorokan, silakan naik ke atas. Wah, lot mulut, lot batuk, muntal sendawa. Jika kalian datang dari sihir, bukakan ikatannya, lepaskan buhul-buhulnya yang kamu ikat di tubuhnya. Jika kalian datang dari nasab, maka dengan izin Allah, nanti kita batalkan ikat perjanjian kalian atas izin Allah. Jika kalian datang dari mimpi atau lingkungan sekitar, saya perintahkan, ukhruj ya Allah, keluar semua musuh-musuh Allah, dimintakan kepada Allah. Sebelum saya bacakan ayat selanjutnya, yang mungkin akan membuat kalian kepanasan, yang mungkin membuat kalian terbakar, keluar dari tubuhnya, keluar dari tubuhnya sekarang juga. Lepaskan tubuhnya, tinggalkan tubuhnya, dimintakan kepada Allah. Sungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan untuk menzalimi atau menyakiti. Kalian sudah zalim berada di tubuh manusia, maka dengan itu silakan tinggalkan tubuhnya, lepaskan tubuhnya. Yang sering membisikkan was-was, takut, mudah emosi, untuk malas ibadah, yang membuat sakit di badannya, di kepala, yang membuat dadanya sesak, keluar, keluar dari tubuhnya. Yang membuat, yang sering membisikkan untuk membuka aurat saat tidur, keluar dari kupingnya, keluar dari telinganya sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasyara. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijalin minal jinni fazaduhum rahaqah inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين حسوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين حسوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين حسوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين حسوا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Yang masih tertahan di leher, yang tersangkut di tenggorokan, yang bersembunyi di rongga mulut, keluar, keluar dari tubuhnya. Yang bersembunyi di perut, di rahim, di kemaluan, di lambungnya, di ulu hatinya, semua naik ke atas, mulut mulut. Naik ke atas, mulut mulut, lot batuk muntah tersendawa. Yang bersembunyi di dadanya, yang sering membisikkan was-was, takut, mudah emosi, sedih dan sering melamun. Silakan keluar, keluar, naik ke atas. Naik ke atas, mulut mulut, lot batuk muntah tersendawa. Yang langus, yang sering menghalangi saat ibadah, yang memberikan rasa malas untuk ibadah, keluar dari kepalanya, keluar dari pikirannya, keluar dari rongga telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba mansurah wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liutahirukum bihi wa yuzhiba ankum rijzasy syaitan
وَلِيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَذَهَبَ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون. فين رجع بقى؟ ها؟ هذا بنلان بنامو على جيه. Perut? Perut. Udah enggak enak lagi nih. Enggak. Anak gua katanya di salat gua muntah. Ini banyak lagi. Tadi bolak-balik. Banyak istighfar, banyak zikir pagi ya, petang kan. Ya. Terus salatnya enggak apa-apa. Itu berarti saat porsi di salat dia berontak dan mati keluarnya lewat muntah. Keluarnya dan muntah. Itu tadi pas habis sholat. Gangguan. Oh, biar ngeporosi itu nggak mau sholat, nggak ibadah. Itu karena porosi sholat, berarti dia bereaksi. Makanya keluar muntah. Itu keluar dari muntah. Terus berdua muntah sudah punya orang itu tisu. Lemesnya kan nang. Hah? Lemes. Lemes. Apa itu reaksinya? Oh, reaksinya. Orang kalau habis kirukiah tiba-tiba badannya pada pegel, sakit, lemes apa ya, itu ciri-cirinya apa maksudnya habis reaksinya seperti itu. Habis kirukiah males ngapa-ngapain teh ya, ya kalau sholat mau sholat iya apa sholat mau tidur nu kok kagak main apa? Badan selama tahunan dijandulin tahunan ini. Dijandulin begitu dia keluar kita lemes iya lemes sudah dibaca nama sih ini nanti. Oh, udah dong. Udah dong. Eh, airnya mana? Di air nih. Mau rumah sakit. Abrit masuk juga ya. Masuk. Allah. Itu kok ikhari ya, Pak. Kalau panas. Ah, kalau Pak Edi tuh baru. Sunda wakna melakni. Alhamdulillah. Saya dikemen senadi. Iya kena dia, iya kena sekarang. Ihdina suratan berpaksin suratan lezina al-ham sehari wa'idullah suji alim al-ham. Itu apaan sih itu? Barang-barang laki itu ya? Iya. Allahumma rabbana adhibil baksya isi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yugadir sakama. Allahumma rabbana أذهب البأس إسفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا أذهب البأس إسفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Balik bang, ayo masuk. Sehat. Pada lemas. Lemas, masa ya, ada. Belum ada tenaga bisa langsung ya. Mancing dah. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ, jika kalian masih bersembunyi di tubuh orang ini, silakan keluar. Saya perintahkan sebelum saya bacakan ayat-ayat selanjutnya. Keluar dari tubuhnya, lepaskan tubuhnya, tinggalkan tubuhnya. Apa yang dirasa bang tadi? Adam dah. Adam.
Ada yang berat? Enggak, enggak ada. Enggak ada. Tadi mesin berat banget. Perut enak enggak sih? Enggak. Udah enggak. Adik apa yang terasa? Enggak ada juga. Udah. Awalnya enak. Enggak, awalnya puyang. Awalnya puyang. Panas sih. Panas. Alhamdulillah. Males sama buahnya juga. Males juga. Kalau cepat males banget. Males kalau pulang kerja nih ke rumah nih masih dulu. Iya, itu gangguan juga. Kesel mulu ya, tapi udah enggak ini lagi. Udah ya, mual, udah berat enggak? Enggak. Leher pundak lemas juga. Enggak juga. Udah mendingan. Udah enggak lemas nih, iya. Alhamdulillah. Udah mendingan ya. Ini tadi sempat itu Abang pertama ya? Iya. Udah agak mau naik ya? Iya, udah mau naik. Kok dia mau agak muntah ya? Jadi saya yang itu muntah. Ya kamu udah kebuang dari tadi. Dia mau udah tadi udah muntah banyak. Iya. Lagi bacain itu muntah. Iya, Mamang tadi. Iya. Beneran enggak ada lagi udah. Gimana rasanya enak? Enaknya enak kan. Alhamdulillah dah. Kita lanjut ini ya Rukiah. Iya, heeh. Ora di kamar lu, di kamar doang. Iya. Lain itu saya enggak ngerti. Ini garamnya enggak? Iya. Gimana ya garamnya? Ada garam dapur doang. Garam kasar bawa itu. Oh. Subhanallah, banyak amat. Combong sepasang, japaron, gelang, berat juga ini, sirih, ulu perindu, nggak ada, ulu perindu udah nggak ada. Ini ada isinya semua. Iya. Ikhlas ridho ya, saya ya, buang isi isinya. Bang Nadi ikhlas. Gak bagus, banyak mudorotnya, banyak keburukannya kalau kita miara-miara gini, maksudnya mengoleksi kayak gini, rumah nggak nyaman pertama, awalnya emosi. Kedua, bagi badan kita enggak enak tuh, berasa. Berasa ya? Tuh, langsung. Naik kan? Iya. Iya. Jadi ya, kita rukyah dulu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shuduril nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim.